bermain dengan Pandian. Pandian semangat kategori putra. Semanggi akan mengawali babak kedua. Semanggi duluan gigitannya. Menunggu waktu. Oke, pertandingan dimulai dari Semanggi. Apakah akan menyudah lebih jauh dan diri? Sudah tinggi. Babak pertama. Wah, lusut. Gagal rupanya. Pelemnya tidak ketangkap. Selanjutnya akan dilempar kembali ke rumah petik. Ini boleh mengenai juga. Dari lanjut. Ancam-ancam dia untuk melakukan benteng. Dengan cermat, berdoa, konsentrasi bicara-bicara. Ya, belum mengenai berganti. Adik-adik dari Pandian sekarang berkesempatan menambah poin untuk babak kedua. Ayo, hemat waktu. Dari Pandian bersiap dia, konsentrasi, cincin-cincin kelono, awas menyudah tinggi jalan aja. Tangan lagi adik-adik dari semakin menangkap dan akan dilempar. Tidak mengenai juga akhirnya. Kembali teman-teman dari Pandian. Kembali push. Belum sampai selesai ngomong langsung dipukul. Dengan ritme semangatnya. Siap dilempar. Apakah mereka akan poin? Ayo siap. Siap ini. Siap bersiap. Lempar. Poin. Woi. Keren. Gaya pengen. Adik-adik dari Pandian menangkap 6 poin. Tanah penting untuk bisa lebih jauh. Berapa poin yang didapat untuk adik-adik dari Pandian ini? Di kesempatan kedua. 9 untuk Pandian. Ya. Kesempatan terakhir di kesempatan kedua. Berhenti, empati lele. Yang biasanya mendapatkan poin terbanyak. Apakah akan mendulang poin untuk kesempatan ketiga? Siap, empati lele. Terburu-buru ada ini. Kurang maju. Terburu-buru. Sementara saya masih setia untuk menemani. Kembali dari semakin curah tinggi tangkap ganda dari Pandian 5 poin. Iya, menambah poin 5 5 poin. Ya, ternyata penari-penari kita mau pulang karena akan PY lagi sekalian. Dari Pandian siap di kesempatan kedua lempati tangkap. Wah, tangkap dari semakin berarti yang menangkap dan menambah poin menjadi 5. Pindah. Berganti kembali. Adik-adik dari semakin ternyata tidak mau kalah dalam semangat berjuangnya. Bersiap kembali untuk menyutak. Curah tinggi. Gagal. Permainan sendiri dan akhirnya belum bisa menambah poin. Dari Pandian kembali mendulang poin, kembali akan berusaha mendapatkan poin. Di pemain kedua, bersiap konsentrasi dia. Iya, melihat pemain. Ya, tangkap. Pertandingan sengit. Urung siap. Oke. Bagaimana ini tadi? Ulangi. Diulangi ternyata. Tidak apa-apa. Lebar lagi. Tangkap. Aduh, belum bisa menangkap dari Pandian ini. Siap dilempar. Ternyata belum sampai mengenai. Selanjutnya di kesempatan kedua. Poin untuk Pandian apa? Iya. Untuk Semanggi mendapatkan poin 10 dan Pandian mendapatkan poin 17. Untuk itu kata kuasa sendiri, Pandian mendapatkan juara ketiga untuk kategori putri. Kami mempersiapkan diri adik-adik, akan kita saksikan lagi tampilan satu tarian yang akan menemani dan menyemarakan suasana siang hari ini. Seorang penari sudah bersiap akan menampilkan tari. Namun sekarang